Kalau misalkan pengen dari jarak jauh kalian aktif, itu apaan? Itu apaan? Itu apaan? Orang naik apaan tadi? Ada yang naik motor. Apa gua nanti bisa naik motor? Gue dapat motor. Ngojek kali nih. Halo sobat, gue Cedi Ugina. Kali ini ya kita bakal main game yang bener-bener gue tunggu-tunggu dari lama ya. Lo bisa lihat ini, lo bisa login pakai Facebook, Twitter ya seperti biasa lah ya, kayak game-game pada umumnya lah ya. Dan ini gue excited banget karena kenapa? Lo lihat grafiknya, coy. Dia udah pakai Unreal Engine 4, jadi bener-bener sangat amat smooth, pars, parah. Jadi di game ini ada 4 job, jadi ada Blademaster. Nah, Blademaster itu kalian bisa pilih, bisa jadi warrior, tank, bisa kalian pilih, misalnya kalian bisa jadi cewek tuh. Anco men, cok. Ini bagus banget. Sumpah di grafiknya bagus. Jadi ada male, female dan Lolita. Lolita ini kayak kayak pri kecil gitu ya. Oke, imut-imut gitu. Ada gun slinger. Nah, ini tembak-tembakan. Ini cuma bisa jadi archer doang dan seperti biasa bisa male, female dan Lolita. Dan ada assassin. Nah, assassin ini mage atau assassin, kalian bisa pilih. Dan untuk ininya juga bisa dipilih. Lo bisa lihat nih, male-nya nih. Cuk, bagus banget ya Allah. Gue pengen nangis lihat ini game. Engine-nya bagus banget grafiknya. Dan ada Soul Dancer. Ya seperti biasa Soul Dancer itu, oh my god, cakep banget karakternya. Gue pengen jadi kue apem aja dah, sumpah gue. Ini game Android lah ya. Ini game Android berbasis handphone dan wah men, game sekelas game handphone grafiknya kayak gini men. Oh, gue pengen. Gue menemukan game ini udah dari lama. Gue pakai ini aja ya. Jadi pakai tembak-tembakan karena apa? Pakai assassin ya. Oke, gue boleh pakai assassin deh. Pakai assassin aja karena. Oh my god. Dan kita next step aja. Dan bukan gitu aja. Kalian bisa bikin karakter kalian sendiri. Tuh, misalkan dari alisnya kalian bisa pilih, matanya tuh YouTuber-YouTuber gitu ya kan, yang alisnya tuh di apa ya, disilet ngomongan lah ya. Ini aja udah ganteng, cuy. Kalian bener-bener kalian bisa edit sesuai karakter yang kalian inginkan. Dan kalau misalkan kalian yang nggak mau ribet ya kan, kurus amat ini orang, buset, ini emang nggak makan apa gimana sih orang. Dari soundnya, dari grafik suaranya, dari grafik gambarnya. Oh my god, grafiknya sih bagus banget loh. Ini gak ada obeng pars bat dan cung. Ya iya, bener-bener gak ada obeng pars dah. Ya ilah, dah emang gue udah gak ada obeng ini game. Dan soundnya itu di headset gue ya, ini bener-bener bulat banget dan bagus banget, gak pecah. Oke, sepertinya kita bakal tutorial dulu nih buat teman-teman semuanya. Dan oh, Itu skill apa? Itu skill apa, cuk? Oh.
Dan di sini kayaknya gue lagi pakai job yang mage, jadi kayak ada ceritanya gitu. Jadi game ini berbasis ada di novel. Jadi ini game kaya akan cerita, bro. Dan benar-benar bagus banget ceritanya. Hey, watch out. Nama kita pakai Udin Petot ya, Udin Petot. Udara dingin, pengen wow. Your clothes are on that chair. Come out once you've changed. Zed should be waiting outside. Oke, sepertinya kita pakai baju dulu ya, biar enggak kedinginan kali ya, boleh. Gila cuy. Grafiknya ini lu bisa lihat tuh. Ini pemandangan kotanya. Ya walaupun game ini benar-benar ya size-nya gede, tapi ini patut dicoba dan benar-benar ya size gede ya bakal menghasilkan game yang benar-benar bagus banget. Sound yang bagus, grafik yang wow banget, cerita yang wah gila, gue enggak bisa ngomong lagi sih. Oke, sepertinya kita langsung aja nih di kotanya ya kan. Kita sudah masuk kotanya, sudah selesai training. Wah bener sih ini backsoundnya loh. Ini mengingat-ingatkan gue zaman-zaman dulu, gue bocah-bocah warnet yang kangen sama game yang benar-benar lengkap kayak gini, yang soundnya benar-benar, yang grafiknya bagus, soundnya bagus, dan gampang banget nih. Contohnya kalau misalnya gue pengen menyelesaikan quest nih, ini benar-benar. Jadi kalian tinggal klik aja questnya. Jadi karakternya itu bakal jalan sendiri sampai menyelesaikan questnya gitu loh. Oh my god. Kotanya itu. Wah, ini sih enggak ada obeng sih. Wah, pars ini pars banget sih. Efek bayangan nih, grafik kotanya, desain kotanya. Jadi game ini benar-benar sangat amat lengkap ya. Open world yang paling sangat amat lengkap. Jadi kalian bisa duduk. Kalian bisa beli vending mesin nih, dan kalian bisa minum tuh. Oke. Apa? Entar dulu kali. Buset. Ini Udin Petot belum ngapa-ngapain. Buset, Udin Petot nih, bro. Udin Petot nih. Wah. Skill-skillnya sih aduhai sih. Gue bisa ngindar, pencet shift, dan itu ngilang layaknya iya udah assassin. Ya assassin kan emang basicnya ninja, tapi di sini assassinnya semi mage ya. Jadi dia assassin jarak jauh gitu. Dan ini kayak gue ngilang. Jadi ultinya itu ngilang. Oh enggak. Oh iya. Jadi kalian bisa pilih. Oh my god. Bentar. Ini misalkan gue pengen jadi mage, nah gue pencet nih di ultinya. Jadi dia assassinnya ini bisa di mode mage dan mode assassin jarak deket ya, jadi ninja gitu. Tinggal diteken aja. Jobnya aja selengkap itu cuy. Wah gila, nggak ada obeng sih, emang udah parah banget nih. Assassin ini kan misalkan kayak kan tadi kan ada pilihan mage atau assassin. Nah, karena emang basicnya di assassin. Jadi kalau misalkan pengen dari jarak jauh, kalian aktif. Itu apaan? Orang naik apaan tadi? Ada yang naik motor. Apa gua nanti bisa naik motor? Gue dapat motor. Ngojek kali nih. Dan motor bisa dua, jadi kita bisa pilih Pioneer atau Phoenix. Nah, Phoenix ini yang merah, gue yang hitam aja lah ya. Confirm. Oke. Gimana caranya naik motor? Gimana? Right. Oh Tuhan. Gak ada obeng. Ya ilah, motoran di kota. Aduh, sedih amat gue, mabes banget.
Ya ampun Tuhan. Anting, ada anting segala lu. Dan kalian bisa pakai headset, bisa juga. Wah, kacamata bisa. Ada face tattoo belakang. Ternyata weaponnya juga bisa dibeli. Bahkan ada payung, gak ada obeng gak lo? Udah emang udah paling gak ada obeng ini game dah. Sampai ada payung lo. Buset. Gue buku. Oh iya iya. Kemana kan agaknya? Buset, itu apa? Itu apa? Itu skill apa? Skillnya kok keren amat. Kenapa skillnya keren amat, weh? Jadi assassin dulu. Oke, harus pakai mage dah biar kagak kena damage. Kok darahnya nggak kurang-kurang sih? Wah, lo lihat tuh. Lo lihat, itu lo lihat. Sampai slow-mo-nya aja. Ya ampun. Tuh, detail grafiknya segala macam. Ini siapa ya? Gurunya kan? Kalian bisa lihat, ini game basicnya dari novel dan jalan ceritanya itu, wah, the best banget. Apa-apaan cuma ditepuk tanganin. Itu gurunya jago bet, jago kayaknya. Wah, ini karakter Ben Verbah. Kalian tahu Ko Xiang Xiang, Ko Ling Ling. Itu Crazy Little Tinkerlet Love, paham kan, sama Friendzone. Itu ceweknya namanya Ben Verbah. Dan ini spesial, ya ampun. Idola aing. Kenapa bolak-balik ke Thailand mulu? Karena ya salah satunya gara-gara ada film Crazy Little Tinkerlet Love dan ada Ben Verbah. Cakep banget ya Ben Verbah. Dan dibikinin karakter Ben Verbahnya. Bayi Fern เอง นะคะ. Dragon Raja เปิด ให้ เล่น อย่าง เป็น ทาง การ แล้ว วัน นี้ นี่ หา Bayi Fern ที่ Dragon Raja กัน นะคะ. Beneran suaranya. Aduh Ben Verbah ya. Udah gak ada obeng, udah emang nih gak ada obeng bet. Ih, Ben Verbah ngasih gue hadiah. Beneran suaranya Ben Verbah cuy. Oh my god, ternyata banyak banget loh. Apa kendaraan kita bisa pakai ini. Kita bisa para layang tadi tuh. Terus gak tau naik apaan nih. Naik aura-aura gitu. Bisa naik ginian terbang. Bisa naik balon. In naik nenek-nenek bawa keranjang dan bisa terbang juga. Ini bisa naik mobil, ini bisa naik paus, bisa naik dragon. Astaga Tuhan, dragonnya gue pengen mati. Bagus banget. Bisa naik kuda, ya kudanya bagus banget. From top up, oke, gue bakal beli sini. Astaga, bagus banget ya ampun. Wah gila, kayak motor-motor bahkan bisa naik baling-baling. Ah,
Gila, seril itu. Bisa balapan. Oke, kita langsung aja. Kita langsung mencoba untuk balapan ya kan. Sungai nih, sungai lu pada langsung. Awas. Jangan ditabrak dong, Bang. Astaga, Bang, Bang. Acicu nih gara-gara ditabrak nih gua nih. Jadi ketinggalan jauh. Yoman, kuat punya gua pur aja lu. Oke, oke, kita cari lagi. Ada event apa lagi sih selain balapan ini? Untuk karirnya ada jadi koki, open shot atau superstar, superstar lah. Oke, Udin Petot ya kan. Di sini jadi kalian bisa kayak misalkan bisa jadi koki, kalian bisa jadi superstar. Superstar itu contohnya kayak ya gitulah, kayak misal penyanyi gitu. Terus bisa kalian buka toko juga. Wah, ini keren banget sih ini game sih. Gua jatuh cinta sih sama soundnya, sama grafiknya tuh. Lu lihat kota di seberang sana dengan siluet-siluet doang gitu. Gedung-gedung. Ada gunung di laut. Oh, Tuhan, ini indah banget ini game memang. Astaga Tuhan, lagunya. Oke, sepertinya itu aja gue main game Dragon Raja. Ini game, men. Gue udah nggak usah ngomong lagi deh. Kalian wajib banget sih download ini game. Linknya ada di bawah. Ah, lo nggak download sih gila sih, sumpah sih. Demi apapun lo gila kalau nggak download. Karena gue review game ini aja sambil terkesima cuma itu doang yang bisa gue utarakan di konten ini gitu. Jadi jangan lupa untuk di download, sumpah. Download link di bawah buat teman-teman semuanya, oke? Okay? Ya, gue kalau review game terkesima kayak gini gue baru pertama kali sini. Para bet dari backsound, grafik yang ultra HD, pemandangannya bagus, karakter dari skillnya juga, dari job-jobnya, dari realnya. Oke, gitu aja. Jangan lupa di like buat teman-teman semuanya, jangan lupa di share buat teman-teman semuanya, dan jangan lupa untuk di subscribe, di download link di bawah, oke? Okay? Thank you buat semuanya. Akhir kata dari gue Cedi Gunan. Bye bye. Salam kukul mania. Bye bye. Men ayo. Bisa men ayo. Dan pokoknya inti dari game ini adalah temukan versi kalian, versi diri kalian di game ini, bentuk karakter sesuai
sama versi kalian sendiri di game ini. Asli buat teman-teman semuanya. Ya, gue kalau review game terkesima kayak gini gue baru pertama kali sini, parah banget.